Gebiar Banyumas bersolawat Satgas Mawar Grip Jaya DPD Jateng Wilayah Barlingmas Cap dengan tema mewujudkan pesan damai Rasulullah untuk meningkatkan rasa kebinekaan di dalam bingkai NKRI serta menguatkan karakter Indonesia Bersatu di lapangan Rempuah Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Solawatan oleh Kiai Ali Rahmat dan Gus Zain diiringi musik Hadroh MDS dihadiri pengurus Ormas Grip Jaya dan jajarannya, Forkopimcam Baturaden atau yang mewakili, Formas Banser Ansos, Ormas PP, Ormas Sakti, dan lainnya, serta masyarakat Baturaden dan sekitarnya yang sangat antusias mengikuti Banyumas bersolawat. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan dari Grip Jaya yang diwakili oleh Ibu Made, kemudian sambutan dari perwakilan Camat Baturaden. Kegiatan Banyumas bersolawat Grip Jaya ini juga menggandeng UMKM yang bisa berjualan di sekitar lokasi. Terima kasih kepada teman-teman dari Grip yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara Gebiar Solawat kali ini, dan terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada rekan-rekan banser dan yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang ikut membuat sukses di acara ini. Saya tidak akan banyak bicara karena waktunya sudah malam, hanya mengucapkan selamat datang pada hadirin semua, terima kasih atas partisipasinya. Semoga Gebiar Solawat yang diadakan oleh Grip Jaya Banyumas Barlingmas Cap ya, sukses dan tidak ada kandungan apapun, aman dan lancar. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.